Assalamualaikum korang. Okay, video kali ini aku akan cerita dan memberi penjelasan sedikit apa itu apa insentif dan kelebihan jika anda menjadi dealer halo telco. So before kita start, tolong share and like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Topik kita first, sebelum kita masuk topik asal kita, aku nak cerita pasal sikit lah plan yang ada pada Halo Telco ni. Amat jimat dan berbaloi lah untuk kita, untuk korang yang hari bulan-bulan perlu bayar bil yang amat tinggi kan. So aku niat aku untuk tolong korang kurangkan kos bulanan anda lah, bulanan korang. So aku boleh cerita kat sini ni 3 plan hot yang ada dalam Telco, iaitu RM10, RM28 dan RM48. So RM10 ni untuk orang yang sebenarnya, untuk orang yang tak berpisah internet, kalau korang bayar ni biasa-biasa dan RM48 ni mungkin kecil. So RM48 ni aku memang rekomendkan korang untuk guna RM48 sebenarnya, kerana amat jimat dan berbaloi dan susah dapat plan macam ni lah. Di Halo Telco sahajanya ada plan ni. Okay, so kita juga ada lain-lain. Kita ada yang RM30 ni untuk orang yang kaki call sahajalah, tak pakai internet, dia nak kerja call je, bolehlah pakai RM30 sebenarnya. Dan add on untuk contohlah, kalau korang high speed korang data habis, korang boleh add on lagi RM10 untuk 10GB. Tapi sepanjang pengalaman aku guna, aku tak pernah lagi add on. So arti kata lain ni, memang jimat dan data aku tak habis-habis, tu yang aku tak pernah add on. Okey, kita masuk topik kita yang balik topik asal kita, iaitu aku nak cerita pasal commission. Commission yang akan korang dapat jika korang jadi gila Halo Telco dalam Halo Telco. Commission memang menarik, di mana korang dia ada 3 level, di mana level pertama korang akan dapat 10%, level 2 akan dapat 3%, dan level 3 akan dapat 2%. Menarik kan? So macam mana nak dapat persen ni? So syaratnya, kalau syaratnya korang kena jadi gila lah. Bila kena jadi gila, korang akan dibekalkan 10 SIM card, iaitu dengan modalnya hanya RM57.20. So korang akan dapat 10 SIM card. So tu syarat pertama, korang kena upgrade diri user ke executive partner. So dan diri anda sendiri kena aktif ataupun langgan peribadi, iaitu minimum RM28 sebulan. Okey, so korang hanya perlu perkenalkan program Halo Telco ni seramai mana yang anda mampu. Okey, selagi mampu korang kenalkan, kerana setiap pelanggan yang anda daftarkan, korang akan dapat 10% pada level pertama itulah. Dan level kedua 3% dan level ketiga 2%. So total persen yang korang akan dapat ialah 15%. Menarik kan? So persennya akan dikira daripada berdasarkan langganan user korang. Okey, so kita tengok gambaran ni. Ini rangkaian lah. Contohnya anda akan 10% daripada pengguna anda. Contoh kau sepuluh anda menggunakan RM48 sebulan, darat dengan 10%, korang akan dapat RM4.80. RM4.80 tu baru seorang. Kalau 10 orang, korang dah dapat RM48. Itu baru level pertama. Kalau korang dapat dealer yang level 2 ni, tier nombor 2, 3% baru RM48. Korang kira lah sini berapa komisen yang korang dapat. Dan yang bestnya, rangkaian korang ni no limit, tiada batasan. Antara ini antara yang plan hebat pada Halo Telco, yang korang tiada limit untuk cari orang, tak kisah. So anda akan dapat 10% daripada dealer A. So dealer A dapat orang, korang akan dapat 3% daripada dealer A, user dealer A. Dan bila dealer A dapat dealer B, korang akan dapat 10% daripada user dealer B. So tengok potensi interest dealer kita kat sini ya. Dealer akan menerima pada 10% komisen dari langganan setiap bulan untuk setiap SIM card yang didaftarkan. So selagi user tu, selagi hayat dikandung badan, dia top up dan diguna Halo Telco sendiri, itulah komisen akan dikira dan masuk dalam akaun anda. Menarik kan? So akaun korang komisen ketiga ni dah dimasuk dalam wallet korang RM28 setiap bulan. Dan memang seriously setiap bulan selama aku guna dan selama aku jadi dealer ni, memang on time lah dia punya commission, tak pernah lewat. Okay, so kita boleh anggarkan tengok lah, kalau 100 pengguna korang dapat, dia kali dengan RM50, RM5,000 kali 10%, RM500. Kalau 500 orang dah RM2,500, kalau 1,000 orang dah RM5,000. So tak nak ke income PC korang tiap-tiap bulan dapat macam ni, 1K ke atas, 2K ke atas. Ini perkiraan level pertama, belum lagi masuk perkiraan level kedua atau level ketiga. Kalau masa level ni, kau kira sini ada orang boleh capai 7,000 ke atas, 8,000 ke atas. Kalau dia orang boleh, kita boleh.
boleh. Yang part time pun boleh dapat 1K ke 2K. Kalau full time, apa jadi kat income anda? Anda terpaksa menerima komisi tiap-tiap bulan sebab agensi anda guna Halo Teco tiap-tiap bulan. Itu best yang di Halo Teco. So Halo Teco juga dah baru lancarkan apps baru untuk user dan leader. Bila so korang boleh check semua data kat sini, network tree korang semua dah lah Halo Go ni. So itu sajalah yang aku nak kongsikan kepada anda, supaya so aku harapkan video ni bermanfaat pada korang dan menunjukkan minda korang untuk channel income passive tiap-tiap bulan. Thanks for watching, dan jangan lupa share and subscribe.